Yasin Habibillah. Gua dulu ya. Iya, mau ngobrol ini spesial di podcast on the street. Supaya ada ya, insya Allah. Lagi hamil mbak? Berapa bulan? Umur berapa? Apa? 17 tahun? Siapa yang berbuat mbak? Siapa yang berbuat? Siapa yang berbuat? Mana orangnya? Siapa ya? Masya Allah suaminya. Ya udah bro, tolong pegangin kamera gue dong, brother. Jadi, ini Masya Allah ini baru milenial yang keren ini. Suami istri, rokok matiin bro. Rokok itu kecik setan. Apalagi, ini lagi hamil lo, rokok di samping istri lo. Bener gak? Nolik sama istri yang ini Masya Allah, 17 tahun tuh. Ini pengusaha muda, berdua suami istri ya. Ya boleh dibilang kayak Raffi dan Nagita juga loh. Ya kan? Seperti Pak Khairul Tanjung dengan ibu Jete ya. Sama juga kayak Alika dan istrinya juga. Tapi Yui, kalau dan Rani juga itu Isu Simpo Munaro. Awas suaminya. Inilah mereka tamu spesial kita podcast on the street ya kak. Gue mau ngobrol ya. Kenapa gue mau ngobrol sama mereka? Boleh dibilang 17 tahun zaman sekarang nikah hamil jarang loh. Ya biasanya tuh 17 tahun lagi asik joget TikTok. Ya nggak? Ya nggak? Nauzubillah pacar-pacaran dibonggongin sama laki-laki. Nah ini makanya saya salut sama mereka berdua nih. Makanya mau ngobrol nih. Jadi jujur ya, gua kemarin-kemarin mikir saya nge-vlog apa gitu. Kan lagi zaman tuh podcast Deddy Corbuzier sama Dinar Candy. Mohon maaf ya ngomongin cara dalam. Astagfirullahaladzim. Kita doain dah Deddy Corbuzier nikahin Dinar Candy lah. Nih Dinar Candy, Deddy Corbuzier contoh nih. Umur 17 tahun, 20 tahun. Gua umur 17 tahun dulu pacaran mulu. Zina mulu. Astagfirullahaladzim. Nah zina itu pegangan tangan, gak suami istri itu zina. Coba pegangan tangan. Halal suami istri. Coba kalau gak suami istri, haram. Zina. Nah, beliau Mbak Risma. Mbak Risma, panggil Mbak kayaknya tua nih, 17 tahun ya, Dek Risma kali ya, Dek ya. Itu udah kayak adik gue nih, malah anak kali kayaknya. Ini langganan gue kecelelnya. Kemarin lu sumpangan ya, ngeliat hamil 8 bulan, 7 bulan. Baru hari ini gue tahu umurnya 17 tahun. Aku pikir umur kamu 23, 25. Makanya tadi pas aku nanya umur mbak 17 tahun. Apa? Wow. Terus gue tanya, ternyata dia tetangga, tinggal di Kawi-Kawi ya, dekat Pot Sengon. Pot Sengon. Rumah nyokap gue di Keramat Pulau. Tadi gue kita galau masih Palembang. Suaminya Wong Jowo tinggal di Johor Baru. Ketemunya lagi pas ada kereta lewat. Nah dia lagi ngantri itu mau lewat. Dia lewat di depan dia di Sirisma. Langsung lu lamar ya. Karena tadi pertanyaan gue gini bro, kenapa lu daripada bikin malu, malunya bukan kepada manusia, kepada Allah. Jangan sampai kita bikin malu Allah. Karena nikah perintah Allah. Dan pertanyaannya, kok kamu mau sih sama dia? Pertanyaan besar ya, 17 tahun, kok kamu memutuskan untuk nikah? Ya itu nggak dilarang di agama. Daripada
bisa dibilang contoh. Bukannya, ya mohon maaf ya, bukannya seperti yang pacar-pacaran. Makanya gue doain lah, tali lintar lo buruan lah nikahin dah. Siapa yang lo mau nikahin dah? Itu, ya gue jodohin, ya gue doain nikah ya. Jadi Kobuzes juga, termasuk Ariel Noah juga, Mas Kader. Buru amat gue dibilang gila kek, dibilang stres. Yang penting gue menyampaikan isi Al-Quran, menyampaikan perintah Allah. Ya enggak, karena zaman sekarang banyak orang bangga dengan pacaran. Tapi hari ini kita lihat contoh milenial yang keren. Sherly Anavita. Ini baru influencer nikah. Pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua hero itu wahyu pertama Iqra. Bacalah. Yang baca itu selama dulu. Baca Al-Qur'an ya, sholat kayak sehat, dia kan sholat sehat. Perempuan ya di USG ya. Sholat sehat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina takhuzu masjidan dirarau wa qurau wa tafriqa. Wa tafriqam bainal mu'minina wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qablu walayahlibunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakazibun. La taqum fihi abada la masjidun usisa alat taqwa min awwali yaumin ahabu an taqwa toharu wallahu yuhibbul muttahirin. Afaman assasabun ya na'u ala taqwa minallahi warid wanin khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurubin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawman zalimin la yazalu bunyanuhum mullazi banau ribatan fi qulubihim illa anta qata'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal quran wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bai'ikumul lazi bayatum bihi wazalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya mengendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin bersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang didirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan berdoanya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik dari diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperan di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Insya Allah Bu Mil sehat, Pak Mil juga sehat, anaknya sehat, Ali sehat, Bunda Sasabil sehat, brother kameramen, insya Allah Aris manis, terus percetakan plastik dan segera menikah insya Allah. Amin, amin, amin. Yang belum nikah kita doakan yang sudah cukup umur, memenuhi syarat untuk nikah insya Allah ya. Insya Allah semua sehat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Al-Quran buat brother, dibaca terus, lagi dagang, ya, jangan ambil wudhu, ya, sholat dan tinggal, baca terus, budaya juga baca. Satu huruf ada pahala, baca bahasa Indonesia juga, ya, jadi jangan lupa baca Al-Quran, khatam, ya, insya Allah sehat selalu brother ya. Belum wudhu itu? Oke, okay. Kalau belum wudhu pegang gak apa-apa, asal jangan dibaca, oke? Okay? Sehat selalu ya bro, jaga istrinya, oke, okay. Cium dong pipi. Emang lo doang, mau juga kali. Ngiri lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.